حصريا على شبكة سماء الإنترنت. The flowers kind of crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago, did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with you. Seem like they've lost their smile on the new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreak and crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain with girls like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is... Anak buting! Dan tadi yang nanti banyak aja yung minyak. Cocokannya. Bisa, bisa. 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 Bisa lanjut, bukan. Kami juga. Ada bulan yang aja tidak bisa. Ada sini. Selama ada anak buah api di sini, Allah akan datang. Iya. Anak buah api ada. Bahkan
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren itu penyelamat bangsa. Cuma kemudian salah setel. Lalu pondok dipinggirkan karena pengaruh alumni barat itu terlalu minat. Alumni barat terlalu minat. Yang menurut mereka itu nasionalis. Sehingga lembaga yang sebenarnya telah menyelamatkan bangsa dari penjajahan yang mungkin
begitu kejamnya, begitu kejamnya. Tapi gimana? Nah ini kita ingin coba kita kembalikan pondok ini bagaimana, walaupun ini sudah ibarat kita menegakkan benang yang kuasa. Situ kita terkendala, tapi ya insyaallah ya cukup. Mudah-mudahan kita mencoba untuk mengembalikan kontribusi pondok ini untuk bangsa dan terutama untuk umat kita sendiri yang mayoritas penghuni Nusantara ini. Para asatis, yang dimuliakan untuk masyarakat, yang kita muliakan anak-anak sekalian, para undangan yang berbahagia. Kita masih terkenal pada waktu anak-anak kita 6 tahun yang lalu ketika mendaftarkan diri yang dibawa oleh orang tuanya ke sini karena persyaratan untuk masuk pondok ini harus diantar orang tuanya, terutama putri ini harus orang tuanya. Bahkan ketika menjadi santri libur harus dijemput dan kembali pun harus diantar. Kalau putra itu memproblem mereka pulang segini masalah. Ketika 6 tahun yang lalu ini yang hari ini 39 orang kita kumpulkan insya Allah, itu tadi sudah digambarkan oleh salah satu orang tua bahwa jumlahnya hampir 200, 190 sekian. Idealnya 160 itu masuk, keluar pun 160, idealnya seperti itu. Tapi memang pondok, apalagi sekarang, pengaruh luar itu luar biasa. Belum lagi kemajuan sains dan teknologi dan yang begitu canggih, kepemilikan alat-alat elektronika, dunia pesantren juga terimbas, kena imbasnya. Padahal di satu sisi kemajuan ini memberikan manfaat, tapi di sisi lain sangat berbahaya. Makanya pondok pesantren saya rasa di mana-mana itu membatasi diri bagi santri untuk memiliki alat-alat itu. Mereka tidak diperkenankan keluar, dibatasi. Bahkan ke depan aja, apalagi putri itu, kalau putra masih bisa jalan-jalan ke depan, putri jangankan ke depan, keluar pagar kedua itu kalau sudah terlihat di sana pengasuhnya sudah teriak-teriak. Ini pengasuhnya ini sudah teriak-teriak, sehingga ya namanya manusia ada perasaan yang terkumpul yang diperketat, dan memang harus begitu. Tanpa itu mungkin kita susah menjadikan pondok itu betul-betul pondok. Nah barangkali salah satu dampak negatifnya yang walaupun sebenarnya kita harapkan itu adalah positif, tapi bagi anak-anak itu negatif, sehingga yang tadinya 100 sekian, kita bayangkan berapa persen yang hari ini kita hubungkan, 160 putra 18, kemudian putri 21, 39, tidak separuhnya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis,
memang kadangkala itu menjadi renungan kita. Kata beliau, agama ini dia jadi zaman ibarat kita memegang bara. Pegang bara. Kalau kita pegang, tangan kita yang terkoyak, terbakar. Tapi kalau kita lepas, bara itu mati jadinya. Jadilah pekerjaan pengasuh. Saya selaku khadim di pondok ini berat sekali. Kenapa? Karena begitu luar biasanya pengaruh, sehingga anak-anak kita yang tadinya segitu banyaknya kita lakukan hari ini tidak sepenuhnya, bahkan tidak sepenuh sekiannya. Nah inilah gambaran singkat betapa Bapak Ibu sekalian dunia pesantren yang saya yakin juga di mana-mana. Saya juga ke Jawa melihat ada pondok perubahan pengasuh begitu juga. Nah ini, oleh karena itu mari orang tua, orang kali yang belum anaknya dikumpulkan pertama-tama pada kerjasama. Bapak Ibu sekalian, belum lagi penegakan peraturan. Kalau di Kalimantan Selatan itu jauh berbeda kita di Jawa. Kalau di Jawa aturan anak itu harus A, tidak bisa dianggap B. Kita di Banjar atau di Kalimantan Selatan aturan A itu bisa bergeser ke B, bahkan ke D, tidak C, tak D. Kenapa? Karena masih ada keikutsertaan orang tua yang sebenarnya peraturan pondok sudah dipikirkan matang-matang untuk kemaslahatan pondok dan anaknya, tapi kadang-kala masih dicampuri, sehingga saya sendiri sebagai khadim di pondok ini juga mempertimbangkan apa yang digunakan dalam rumah. Sebagai kemarin Bapak Ibu, kemarin menjelang ujian kelas 3 Sanawiyah, ada 13 anak yang seharusnya tidak bisa ikut ujian. Kenapa? Karena di detik-detik terakhir, padahal sejak dari awal itu sudah diadakan kontrak dengan orang tua, antara pondok dan orang tua, bahwa kalau anak melakukan bla 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 itu akan diserahkan orang tua kembali. Menjelang ujian, mereka yang 13 ini melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Kenapa? Kan mereka harus diskualifikasi, tidak boleh diikutkan dalam ujian, dan itu sudah diputuskan oleh mahkamah pondok, sudah final. Sehingga mereka 13 ini pulang ke rumah. Nah, saya selaku khadim berpikir kembali, ini barangkali masih perjalanan kembali yang pada akhirnya ketiga masalah itu dengan terpaksa dibuka untuk kebaikan bersama tentunya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, gambaran tentang bagaimana kita di pondok membimbing anak-anak, mengantarkan anak-anak untuk menjadi, kita harapkan menjadi pemegang tongkat kesabitan Jawa bagi Rasulullah SAW kini dan tentu di masa yang akan datang. Kita berterima kasih dan bangga sekali dengan ke-39 orang tua yang anaknya hari ini akan dibubuhkan. Bayangkan Pak Bu, dari 160, 39 orang tua bertahan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Padahal mereka punya peluang untuk barangkali mengikuti yang lain-lainnya. Alhamdulillah, komitmen orang tua yang 39 itu mengantarkan anak-anaknya untuk bisa sampai di akhir
gampang 6 tahun di tengah-tengah pengaruh yang begitu dahsyat yang didapati oleh orang tua maupun oleh santri sendiri. Kami selaku pengasuh dan juga mewakili semua dewan guru Arab Selatan Satina, tentu pertama kami selaku manusia biasa, walaupun kami maklumi bahwa segala sesuatu yang ada barangkali kurang memenuhi apa yang diharapkan. Tapi inilah keadaan kami di sini. Belum lagi barangkali di antara ustaz maupun ustazah, terutama para ustazah yang kadangkala keras. Ada juga orang tua yang merasa ini kenapa ini keras. Ini kami mewakili mereka semuanya. Kami mohon maaf atas semua yang barangkali tidak menyenangkan bapak-bapak dan ibu-ibu selaku wali santri yang anak-anaknya pada hari ini akan kita kumpulkan. Insya Allah segala yang mereka manfaatkan di pondok ini, baik yang dimakan maupun lainnya, kami ridha dan kami ikhlaskan. Hanya saja kami berpesan kepada orang tua yang walaupun pada 7 tahun yang lalu Pondok Darul Ilmi masih menerapkan kewajiban bagi santri untuk bertahan 1 tahun. Ia untuk pengabdian. Setelah itu lalu orang tua meminta anak-anaknya supaya tidak ada pengabdian. Kemudian oleh pondok diapresiasi sehingga 7 tahun yang lalu atau 5 tahun setelah berlalu itu hampir ditiadakan. Hukum ditiadakan sama sekali. Kita masih ingat waktu pengabdian itu ada. Kami punya program bukan hanya pengabdian di Darul Ilmi santrinya, tapi kami membuat terobosan karena kami tahu walaupun di bagian timur Indonesia ini, di bagian timur Indonesia perjalanan agama atau pendidikan agama itu baik, tapi masih banyak sela-sela yang perlu perbaikan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun itu ada beberapa santri yang kita kirim ke Sulawesi Tengah, itu masuk ke pelosok daerah Luwuk Manggai. Ada beberapa periode itu 2 orang kita kirim, menghasilkan ada satu di sini yang santri awal dikirim dari sana. Jadi anak-anak kita kirim ke sana, mengajar di sana, berdakwah di sana, kemudian anak-anak di sana dikirim ke sini. Ada bahkan yang sudah kawin di sini. Nah, jadi itu berapa kali itu? Telur 3 kali kalau tidak salah. Kemudian juga ke daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, kita kirim lulusan aliyah 2 orang yang kita anggap kira-kira bisa berdakwah. 2 orang kita kirim, tapi itu berjalan 1 tahun. Tahun di Luwuk 3 tahun. Nah, kemudian setelah itu terhenti. Padahal pengabdian siswa atau santri setelah purna asuh, purna pendidikan di pondok pesantren itu sangat penting. Karena sebelum mereka entah nanti terjun ke masyarakat, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mudir Al-Makhad Darul Ilmi, yang kami muliakan para asatiz dan asatizah,
Pondok Pesantren Nurul Alami. Yang kami hormati seluruh orang tua santri, baik putra maupun putri, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini yaitu hari Minggu tanggal 10 Mei 2015, adalah untuk dan acara untuk pengukuhan akan dikukuhkan antar sebentar lagi, yaitu kelas 3 Alia untuk putranya 18 orang dan untuk putri itu 21 orang. Awal mereka daripada satu Alia ada jumlah 60 orang dan kelas 3 satu Alia itu untuk putri 23 orang, dan alhamdulillah pada hari ini mereka sudah melaksanakan tugas mereka, itu belajar di pondok pesantren Nuraimi. Dan harapan kami kepada yang dikukuhkan pada hari ini, yang pertama mereka untuk mengamalkan ilmu yang mereka sudah dapat di pondok pesantren ini selama 6 tahun dari Senawiya sampai ke Alia. Yang kedua, harapan kami menjaga muru'ah, yaitu hubungan seseorang sampai menjadi manusia yang baik, sebagaimana yang dikatakan khairun nasi anfa'u apapun dia dinas. Yang ketiga, itu harapan kami dan seluruh Dion Guru itu tidak merasa puas. Jadi kalian janganlah berpuas diri walaupun sudah menyelesaikan tugas kalian di pondok pesantren Darul ini selama 6 tahun. Tapi harus juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan tuntutlah ilmu dan tuntutlah ilmu dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul, utlubul ilmi minallahi walahi. Artinya untuk ilmu itu tidak ada selesainya. Dan sampai kapanpun, sampai pada hayat itu baru apa namanya kalian selesai untuk menuntut ilmu pengetahuan. Yang keempat, harapan kami itu hendaklah kalian berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang kelima, yang terakhir, itu harapan kami hendaklah kalian menjaga nama baik alma mater itu untuk pesantren Darul dimanapun kalian berada, walaupun kalian sudah kuliah dan dunia perkuliahan itu juga nanti di dalamnya itu bermacam-macam aliran. Nah, karena kalian sudah dibekali di pondok pesantren ini, janganlah kalian itu mengikuti aliran aliran yang tidak sesuai dengan kalian tuntut di pondok pesantren ini. Dan akhirnya dengan kandidat Jaya Sudirman.
asal landasan kulit dengan predikat Gracias.
Apa itu maksudnya gitu ya? Sorry.
Muhammad bin Dari atau Jalur Tangga dengan predikat Zaid. Ya, kita di
Bapak-bapak, para undangan, sholawat, para hadirin, serta ibu-ibu hadirat, anak-anak santri dan santriwati yang ulun cintai, yang berbahagia, rahimakumullahu wa hadakumullahu ajma'in. Kalau seandainya kita berbicara tentang keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa itu Nabi Muhammad, apa keistimewaan Nabi Muhammad, dan apa fungsinya Nabi Muhammad bagi kita umatnya nanti pada hari kiamat? Kalau seandainya Pak ulun perpanjang, insya Allah memakan waktu 2 jam. Tahanlah 2 jam, tahanlah Bu. Bu, tahanlah 2 jam Bu. Dasar tahan-tahan dulu. Belum pernah Pak mintanya dengan ibu-ibu di kakak. Bu, kata ulun, kalau seandainya ceramah cerita tentang Isra dan Mi'raj ulun perpanjang 2 jam, panjang tahanlah Bu, tahan panjang Bu. Tahan. Tadi bersuara berat-berat. Jadi ini Bu, tahanlah panjang. Ada satu Pak bersuara ditahan-tahan dengan guru. Tapi kalau seandainya ulun perpendek, siapa itu Muhammad, apa keistimewaan Muhammad, dan apa fungsinya Muhammad bagi kita umatnya pada hari kiamat? Kalau ulun perpendek sudah selesai. Selesai. Cuma yang bagus itu yang sedang-sedang saja. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Yang penting rasanya Bu. Soalnya yang benar ini sudah kita berputar beberapa waktu, beberapa acara berlewat. 1, 2 nih acara yang ke-10 para kanek. Acara yang terakhir habis ini adalah doa aja lah kek. Kebiasaan Bu, kalau ibu tuh, mama ulun tuh beolah wadai itu intinya tuh di tengah. Kebiasaan untuk toh intinya itu di tengah kan. Hari ini kan marilah kita memasuki acara inti. Yang bagus intinya itu di tengah-tengah. Bagus. Lalu melihat keadaannya, ada nang unggul-unggul, ada nang sudah kepanasan, ada nang sudah mengantuk kok. Mengantuk. Ini apa aja kan? Obat mengantuk tuh nyaman aja. Kalau sama bacaan satunya jangan berpanjang. Apa Ustadz ya? Obatnya nih supaya jangan mengantuk, jangan berpanjang. Supaya jangan berpanjang, jangan berpanjang. Jangan bangun. Jangan bangun, 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 jangan b
hadirin yang berbahagia rahimahullah. Cerita Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliau berangkat di tengah jalan sampai menghadap Allah, kembali lagi balik ke tempat itu, semua itu adalah tamsil dan contoh ibarat kepada kita umat bagaimana kita nanti berhadapan dengan Allah ketika nafas kita terakhir diterima di hadapnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada contoh lain kecuali hanya Muhammadun basarun la kal basar bal huwa yaqutatun bainal khatar. Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia. Ini adalah salah satu contoh kepada kita. Di dalam riwayat, Bapak hadirin yang berbahagia rahimahumullah, Nabi waktu itu tidak ada tergeritik dalam hati Rasul, terbayang dalam pikiran ingin Isra dan Mi'raj, tidak ada. Yang ada waktu itu adalah keadaan yang besar itu Rasul mendapat ujian yang sangat besar adalah kematian paman binting bikin yang sangat kuat di waktu beliau menyebarkan dakwah Islam. Ada halangan berita. Kalau kita, maaf Ustaz, kalau kita sekarang jadi Ustaz, jadi guru, menyebarkan dakwah, yang kita hadapi ini orang Islam, yang kita hadapi ini adalah keluarga kita, yang kita hadapi adalah tetangga kita, yang kita hadapi adalah murid kita, tenang biasanya. Tidak mengapa, tinggi Ustaz, tinggi, tinggi, punya kalian paham ya ini. Tapi kalau baginda Rasulullah yang dihadapi adalah orang yang sudah mempunyai agama, orang yang sudah ada mempunyai etiket keyakinan, merubah agamanya, memasukkan agama Islam yang baru, itu susah. Susah. Dan dulu kita melihat keadaan anak kita, kalau kita paksakan ada kawan dilamari, ada kawan memang seperti itu lah. Kayak kita nih kadang-kadang keras, kadang-kadang lawan, itu nyaman. Lalu keras terus lari kan, nanti jangan salah paham. Kalau perlu dikarasi, keras. Tapi kalau bisa dilamahi, lamahnya. Karena apa? Lamah kasih sayang itu hisab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bima rahmatim minallahi lint lahu. Dengan kasih sayanglah kau bisa mencerahkan hati kita. Jadi kalau kita mengarasi misalnya nih, dia tunduk tapi takut, belum tentu dia sadar. Tunduk takut, belum tentu dia sadar. Yang bagus itu dari dirinya. Jadi memperbaiki orang itu adalah dirinya sendiri. Bukan kita. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika paman beliau Abu Talib ingin meninggal dunia, Nabi langsung mentadbirkan zikir, ya ammi qul asyhadu an la ilaha illallah wa anni muhammad rasulullah, qulha qulha qulha. Wahai paman, baca baca asyhadu an la ilaha illallah, ditekan 3 kali. Tetap paman tidak bisa. 2 kali paman tidak mampu. Datang Jibril, kata Jibril, Mat, ini Muhammad, Mat, weh, jangan begitu, Mat. Bagaimana Jibril turun ayat, inna kala tahkana man ahbabta, walakin Allah, kan tidak bisa merubah dia supaya sanggup mengucap dua kalimat syahadat, memberi hidayah, tapi serahkanlah kepada Allah. Mentang-mentang kita misalnya jadi orang hebat, apa kita
perintahkan, terus dikerjakan apa yang kita mohon langsung dikabulkan. Jangan serahkan kepada Allah. Iya karena butuh wa iya karena istighfar. Kalau nak butuhnya beres, insya Allah pertolongan akan datang. Kada boleh ayat itu Pak Bu di rumah. Kalau Bang bisa jadi boleh kita bulan puasa membaca iya karena istighfar wa iya karena butuh. Dari mana ya? Belajar itu dari mana? Pasti ada iya karena abudu, wa iya karena stain. Karena apa? Itu ada rahasia Allah kepada Engkau ya Allah. Kami mengabdi beribadah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Mafhum mukhalafah dalam ilmu mantik. Kalau nya ibadahnya ni beres, pertolongan Tuhan akan layak. Biar kada minta. Lihat Rasulullah. Di waktu Nabi waktu itu sakit hati kematian kamu, sakit hati kematian istri. Ini adalah penderitaan sakit dari sampai nanti itu sakit karena sakitnya kondisi ini kita berdoa Tuhan cinti datang. Padahal waktu itu adalah alam ini kita ini paman ini orang yang jauh. Selama ada paman tidak berani kaum Quraisy mengganggu Rasulullah, menghina bahkan mengusir, tidak berani. Ada binting-binting yang kuat, yang bagus nanti. Nang jaga-jaga atau preman-preman tuh nang dibinting, nang dibikin adalah ulama, guru-guru agama. Ini nang dibinting adalah orang menjual minyak sulam. Bung Vincent. Kami sakit dan tiap dari mana? Abu Talib pas tak dimati malu akhir anil jahili. Kerjakan Muhammad apa yang diperintahkan Tuhanmu. Tinggalkan orang jahili. Kalau ada yang menghalangi, itu paman di hadapan. Ini kata bila tak salah, kamu berbicara, tak singgung sedikit, hilang sandal. Tak singgung sedikit, kipes sepeda motor guru, kayak apa ini? Bapak hadirin ibu-ibu hadirat yang berbahagia, contoh. Supaya jangan tapi apa? Bahari di kampung kami, di Amuntai, belum di Pak Ustadz, belum Amuntai. Jadi, kalau polisi itu dibayar, nangkap orang main judi itu. Angkat tangan, dong! Polisi lainnya, tapi kalau polisi ambil uang, angkat tangan, deh. Bunyinya deh itu, ah, TV kan, itu ya tak. Mun TV-nya sah, suaranya tajam, pulang suaranya darnya, pinjai menimbak kawan takur, dar. Tapi mulai mulai, deh. Antum, bang apa pandirnya? Jualan pandirnya, airnya, eh ulun ya boleh kamu tanya, otomatis paloran, ini paloran patuhnya paloran ini pak camat yang ada patuh. Jadi kalau belum kamu tanya, otomatis apa lidah ulun terubah. Assalamualaikum, bila datang di. Itu matis hanya benar jalan dan tahap dia berapa yang kemudian yang datang banyak uang nyaleh tapi kalau nih Ustaz Ahmad Yani ini kan calon istrinya kan nah itu kada aneh soalnya Ustaz ini sudah bahasanya itu bahasa Allah. Wailah ya kita masuk ke acara ya. Wailah ya kita asal acara ya sang selanjutnya ya. Itu aslinya ada canggung lagi gak boleh pak. Kamu itu ada selanjutnya. Gasok lah kalau orang tua. Bapak-bapak
siapa para hadirin yang berbahagia rahimahumullah. Di Amuntai bahari sampai ini ya, apabila tuntung sembahyang tarawih itu tuntung pasti membaca tadarus Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Nah, di tengah-tengah putaran sekeliling orang tua, Pak, Bu. Kurangnya itu tetap banyak gurunya di tengah. Ada nang jagau. Anak dia jagau. Karena kalau tak salah sedikit pandir. Membuatkan banyak ini. Enggak kan akan ya. Di rumah sini, tinggal di sini. Hayo! Di sini tuh. Umar anak-anak yang berubah dari dua rumah mengaji disuruh gurunya. Nah, bayar terus satu mengaji satu, dua tak salah makrajun hurufnya, tak salah panjang handapnya bisa terhati takut salah, itu salah lalu nang jaga ini kan menjaga mau raka bah berusukan benar itu ya membaca Quran itu ya bah mek-mek nah kedengaran sekampungan itu ya membaca tak salah ya suruh bulik aja gue itu ya sakit pada nambuan tiga Quran lagi itu ya suruh bulik aja aja nang jaga itu nang jaga ini berdia apa nang otak-otak ini nang belajar berdia sampai karena giliran putaran antrian nang jaga. Nah, pembacaan. Nah, jurah situ kartu juga nama mual kami. Alahan pada guru jangan kena menakur, sih. Mana pun mau makan, mau menolong kami. Baca apa? Bah, aku baca Quran ni, jurah. Janganlah berhadap berbalik. Bisa. Wah, ini anak. Papa ni, mana miknya mana? Mana Qurannya mana? Bisa. Baca apa sih baca? Bisa baca Indonesia ni. Baca ya, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. أعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم. الله nah bila gurunya kita kita mengaji dan menjaga hatinya mana Qurannya mana yang dibaca mana kiranya pas pak kebetulan nang dimulai gitu alif lam ra alif lam ra itu kan berbaris bah alif lam ra kayak gendera lagi masuk ke daerah mana kami kemana manusia itu lalu anu guru apa ini kau bilang oh karena kawah karena kau bilang kawah batak pun ada hak pun kenapa gengsi batak pun ada mau Alif lam ra dibaca alar batakun kada hakku. Nah ini nih sakitnya nih orang kada berilmu biar nyatuh ha. Biar nyatuh tuh ha gitu kan. Tapi kada berilmu tak undah kok ya nih. Salah jadi guru. Gurunya nih kada tiga kali mana guru tuh kada memadahkan salah ulangi. Ini ubahnya lah. Halo. Alur pulang. Salah, ya guru. Alur salah. Nang katunya. Itu aja. Alif. Kata apa ya guru? Alif lam ra bakal dibaca alif asa geliannya enggak pernah.
Sampai tiga kali daur daur ini lalu jurangan guru suruh pulik aja lah gitu pandir maka alat sakit barangnya kuai kasimbong dan jaga kasimbong lihatnya guru tadi tunjuknya kan bahari tunjuknya ke bilah hari halus lah bilah diganti sini pak begini Karis ditunjuknya sih Karis ditunjuknya pak Karis menjual lima tuh lah batak pun gak ada ngerti pak salah jadi salah nama nama guru berik nama nah salah hati pak jadi hati gurunya ditunjuknya Quran Karis tadi ngomong di gurunya aja gitu tarus ya tarus tarus orang kadang itu gemuk tapi jagal kadang bagus juga yang bagus itu jagal bakawan lawan bakal nah bagus lah kadang baik kemudian washab dawil ma'ruf wal min miwal muda wajanin wala tasahabudita manib tatan carilah kamu tuh sahabat, teman, dan kawan yang seprovisi sama dengan kita kalau kita tidak orang yang pondok kan carilah kawan orang yang pondok kalau kita punya orang berilmu carilah orang yang jadi jalurnya tuh pas pas hidup tanpa ilmu anak-anak santri seakan-akan berjalan di malam yang gelap tanpa lampu ngalih ngalih ternyata bapak hadirin yang berbahagia rahimahullah nanti saat itu wafatlah meninggallah paman beliau yang bernama Adhan tidak lama pun belum habis teki air mata mencucur di pipi rasul yang mulia datang lagi sebulan kemudian meninggal lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istri yang dicintai Allah Khadijatul Kubra meninggal dunia kasihan Nabi Tuhan Muhammad dalam keadaan berbuka cita maka tahun itu disebut dengan dalam tarikh Muhammad Rasulullah Amin Husni tahun berbuka cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibi amin bah maka orang bulan bungas sugih ya dua ya pak bungas lawan sugih apa di mana jadi guru misalnya bungas lawan duit dan yang mana itu amun bungas misalnya kada duit pangan pekan bah duit pulang kada bayi ilmu pulang ditipu orang umur 40 tahun di dalam riwayat Nabi ini 25 tahun Khadijah ini 40 tahun 15 tahun Tuhan Khadijah tapi luar biasa orangnya emas maka diprotes orang menjadi sahabat wahai Rasul kenapa sampean ingin memperistri ini Khadijah ini Khadijah sudah mempunyai dua suami dia mempunyai dua anak sudah kenapa apakah tidak ada lagi perempuan di kota Mekah itu yang cantik yang senang kalau saya masih banyak jangan cari yang lain aja ini hati jangan dua kali berburu karena kamu aja jauh karena kamu tak ikut kendaraan tuh 050 kata kau dia si jauh ke dapur ketawa pengen ketawa ya kenapa kita tawa? Anak mana itu? Adalah kita akan jadi marahnya itu jangan lancu kan juga jingkit kita abu mudas kita ada bisa takang ya kan mumas orangnya biar dilihat abu kita santri kita kuning
Ulun mah ari mah kita ngomongin mama nih. Jeung mama poe kuduna. Nah, mama mah. Kayak mah tak tahu aja dia sarang. Itu bagian gawiannya kan enggak ada. Kalau kita kejar, dia akan lama. Tapi kalau kita bertahan, dia akan datang menang-menang. Itu lagi-lagi kagak rumah. Perlu disirkis di sambang lehok. Rumah. Apa lagi ini? Hadijah, orang nyampuhas, ya Allah. Bin Nabi Ilumi wa Khadijah ummi wal batul lil khatmi sayyidatin niswan pimpinan wanita dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kepada Khadijah. Yunas ya orang kampung di Kalimantan. Matanya galak membintang siang, pinggangnya ramping sekacang malam, rambutnya panjang mainkan mayang, tapi sayang pinggulnya besar kayak keranjang. Mas sedih Rasulullah waktu itu kematian, tapi karena misi dan dakwah Nabi untuk agama, ilmu dan ibadah, tidak berapa lama pertolongan Tuhan akan datang. Iya, karena bodohnya beres, pertolongan Tuhan akan datang. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Tuhan berkata kepada Jibril, ya Jibril, la tusabbi hadhil laila. Jibril, kau tidak usah menyembah kepada hari, menyembah kepada aku tidak usah. Idhab ilal jannah, masuk ke dalam surga. Wahudil muraka, wadhab ila hadubi Muhammad, mari sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam surga, ambil berat di sana, turun ke alam dunia, ambil kekasihku Muhammad. Jadi Isra-nya adalah Allah yang menghendaki, bukan Muhammad. Ini Allah. Makanya ayat tadi subhanalladzi asra Allah. Muhammadnya jadi sudah kawan. Jangankan Muhammad kan Abu Nawas ini kan ada lukisan Allah kan. Ah!
الله جمال السواء أنار الهوى يا ربي
وذبي الأبر إذ الحياة ودنيا بعد كل عمر باء حبك مدى ويرتدي عيشي فيه إنت من مسك المصر وذبي الأبر إذ الحياة ودنيا والنهر دي عمري بس عمري ابتدى الله 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 لا يفارق ملا يبعد ملا يا حريمنا يوم من بعدنا الله جمعنا سوا أمر الهوى ينفر غرورنا وذنبنا الله جمعنا سوا أمر الهوى ينفر غرورنا وذنبنا الله جمعنا سوا سكنا كل وبين فرقة انت وانا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 Allahumma
sore ini tak cinta nih kan bisa ngomong ke sore Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mawlana muhammadin ada nama yang bilang disalatan ya imbatan di dalam minat ilahi kurang puas ilu ramalan wakara waras obat di takonan yang di takoni buyung-buyung cerkataan jadi tempat terus ketularan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina mawlana muhammadin ada nama yang bilang disalatan dan umat yang dirawani mungkin